kalian tetap sehat dan kalian tetap bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan devosi. Ibu harap kalian sudah siap ya mengikuti devosi pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti devosi pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan juga kiranya Engkau yang akan berkati setiap anak-anakmu, biarlah apapun yang akan disampaikan nanti Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh mempelajari sesuatu dari devosi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ibu mau kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji dan mempermuliakan Tuhan lewat lagu ini. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul devosi kali ini yaitu melukai atau menyembuhkan. Ayatnya terdapat pada Amsal 12 ayatnya yang ke-18. Ibu akan bacakan untuk kalian. Amsal 12 ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang baik mendatangkan kesembuhan. Ibu akan bacakan sekali lagi, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan.
Nah, dalam ayat ini ucapan seseorang itu digambarkan seperti tikaman pedang. Di zaman dahulu, pedang adalah salah satu senjata yang digunakan dalam peperangan. Para tentara di zaman dahulu menggunakan pedang bukan hanya untuk melindungi diri saja ya, tetapi juga untuk apa? Untuk melawan musuhnya. Mereka menggunakan pedang untuk melukai dan membinasakan semua musuh yang mengancam mereka. Karena itulah pedang dibuat sangat tajam dan bisa sangat berbahaya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, bahwa dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-18 ini, perkataan kita itu digambarkan seperti pedang yang dapat melukai orang lain. Dalam Alkitab atau dalam Amsal 12 ayat yang ke-18 ini juga dikatakan bahwa orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Orang yang lancang mulut itu artinya apa, Bu? Orang yang lancang mulut itu artinya adalah orang yang sembarangan dalam mengucapkan kata-kata dan tidak memikirkan apakah kata-kata yang mereka keluarkan dapat menyakiti temannya atau tidak. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah ada teman yang marah kepadamu, tapi kamu tidak tahu apa yang salah, apa kesalahanmu, begitu. Itu bisa terjadi karena kamu, ketika kamu berbicara atau ketika kata-kata keluar dari mulutmu, kata-katamu itu menyakiti hati temanmu. Sehingga temanmu ini marah terhadap kamu, marah kepadamu, gitu. Jadi anak-anak harus berhati-hati ketika mengucapkan sesuatu. Jangan sampai kata-kata yang kamu ucapkan atau kata-kata yang kamu keluarkan itu menyakiti temanmu. Dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-18 ini juga dikatakan bahwa tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Arti dari ayat ini adalah orang yang bijak atau orang yang baik harus tahu apa yang diucapkan. Tidak mengatakan kata-kata yang menyakiti, selalu menjaga mulutnya, dan hanya mengucapkan hal-hal yang baik saja. Lalu, apa hubungannya dengan judul devosi kita, Bu? Gitu ya. Jadi hubungannya adalah perkataan yang keluar dari mulut kita itu dapat melukai atau dapat menyenangkan orang lain. Atau bisa juga kita katakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu dapat melukai dan dapat menyenangkan orang lain, ya. Dalam judul ini kita ibaratkan dengan kata menyembuhkan, ya. Dalam Amsal 12 ayat 18 itu Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak-Nya dapat menjadi anak-anak yang bijak, ya. Tentu anak-anak tidak mau kita menjadi anak-anak yang suka melukai orang lain, bukan? Kita harus menjadi anak-anak yang bijak. Anak-anak yang bijak tadi seperti apa? Anak-anak yang bijak itu anak-anak yang menjaga perkataannya. Anak-anak yang tahu apa yang dikatakan. Anak-anak yang perkataannya tidak menyakiti orang lain. Anak-anak yang senantiasa menyatakan atau mengatakan hal-hal yang baik, begitu. Jadi pikirkanlah dahulu sebelum kamu berbicara, apakah kata-kata yang kamu keluarkan ini dapat menyakiti temanmu atau tidak, begitu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini senantiasa mengingatkan kita supaya kita dapat menggunakan mulut kita dan lidah kita bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk memberkati orang lain dengan mengucapkan hal-hal yang baik. Dan semoga anak-anak dapat berusaha untuk belajar menjadi anak-anak yang bijak. Kita mau menutup devosi kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal devosi hingga sampai saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berkati setiap kami, biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang selalu memikirkan perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan, dan juga kami boleh menjadi anak-anak yang tidak melukai orang lain dengan perkataan kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari kami ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.